Oke, teman-teman, perjalanan kita mulai untuk menuju ke lokasi rumah plus lahan atau kebun sawit yang ingin saya reviewkan. Semoga lahan ini nanti berjodoh dengan teman-temanku yang ada di luar sana. Untuk lokasi sendiri, teman-temanku, tidak jauh dari rumah saya. Ini kurang lebih sekitar 30 menitan lah dari pusat kota Ketapang. Seperti apa nanti lahannya? Kita saksikan sama-sama video ini. Jalan menuju lokasi sudah bagus teman-temanku karena sudah diaspal. Namun untuk yang di depan rumah itu aspalnya sudah rusak. Namun sudah ada perbaikan di ujung jalannya. Mungkin nantinya itu akan bagus yang di lokasi depan rumah dan plus lahannya nanti. Ah, oke teman-teman, kita sampai di simpang kanal ini. Ini ialah simpang kanal. Ini masuk lingkup Desa Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Nah, itu yang arah ke jalan poros ke Kota Ketapang bisa. Ke sini juga bisa, teman-teman. Kalau yang ke sana itu ke Kecamatan Tumbang Titi. Yang arah ke sana, kalau yang lurus ke sana itu ke arah pusat Kecamatan Matan Hilir Selatan ataupun Desa Pematang Gadung ataupun Transmigrasi Sungai Siri dan juga Transpelang ada di sana. Jadi lokasi lahan yang ingin saya reviewkan ini sekitar 400 meter dari simpang kanal. Oke teman-temanku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita sudah sampai di lokasinya lahan yang ingin saya reviewkan. Seperti yang saya bilang di awal video, ini untuk lokasinya sendiri berada di Jalan Poros Pelang Tumbang Titi. Itu dari Tumbang Titi bawa duren. Nah, ini ialah Jalan Poros Pelang Tumbang Titi teman-temanku. Ini yang menuju ke simpang 4 kanal dan yang ke kiri saya ini menuju ke Kecamatan Sungai Melayu ataupun Kecamatan Tumbang Titi. Jadi untuk lokasinya ini sangat strategis sekali teman-temanku ya. Jadi bila teman-teman berminat, teman-teman bisa ngobrol lewat WA saya. Untuk lebih jelasnya teman-temanku, saksikan video ini, semoga lahan ini pun berjodoh dengan teman-temanku yang ada di luar sana. Kiran. Ini untuk penampakan rumahnya teman-temanku ya. Untuk lokasi ini sudah ada rumahnya, sudah permanen teman-temanku ya. Lokasi sendiri cukup strategis di pinggir jalan provinsi, tidak jauh dari pusat kota Ketapang, kurang lebih 30 menit. Nah, ini rumahnya teman-temanku. Kita tidak bisa masuk ke dalam teman-temanku karena dikunci. Tapi untuk penampakan rumahnya ini seperti dibuat untuk kendaraan. Jadi untuk ukuran rumahnya ini kurang lebih sekitar 6x6 teman-teman. 6x6 dan posisi rumah pun tepat berada di lahan kebun sawitnya karena lahannya ada kebun sawitnya teman-teman. Jadi untuk lokasi yang saya tawarkan ini sudah ada kebun sawitnya teman-temanku ya. Ini umur kurang lebih sekitar 4-5 tahun. Nah, ini ialah batas terakhirnya ini teman-temanku. Yang ada pohon kelapa ini. Untuk posisi saat ini teman-temanku di Kalimantan Barat sedang musim hujan lebat. Dimana-mana banjir. Namun biar penampakannya banjir untuk lokasi ini biar kondisi hujan sangat lebat pun tidak begitu tergenang lahannya teman-temanku ya. Karena untuk lokasinya sendiri ini memang agak tinggi.
Padahal sekarang musim hujan sangat luar biasa. Di daerah lain banyak yang banjir-banjir. Di sini ya alhamdulillah tidak terlalu airnya, teman-teman. Iki sawite wis mulai panen. Yo paling enggak wis lumayan lah hasilnya. Tapi nek sampean cocok karo lahan iki, yo sampean yo wis lumayan lah, wis duwe hasil lah. Ora gur tuku lahan kosong tok, berarti nek iki wis enak gune. Iki jembatan sing arep nyebrang. Masalahnya iki neng daerah kanal niki berarti iku kuwi enak parit gedine iki, parit gede. Tapi berhubung iki musim udan jadi meluwer-luwer banyune. Tapi alhamdulillah lahane ora patek kena banjiran. Nah, niki posisi omahe. Omahe wis permanen, listrik pun enten. Sawit pun lumayan panennya. Nah, sekarang saya tepat berada di belakang rumah teman-temanku. Ini rumahnya, ini lahannya yang kita reviewkan. Nah, jadi untuk lokasi sendiri sangat cocok sekali bila teman-temanku ingin membuka usaha penyucian ataupun bengkel ataupun toko sembako, karena tepat berada di pinggir jalan aspal, tidak jauh juga dengan simpang kanal teman-temanku ya. Sana tadi ada simpang kanal, tidak jauh sekitar 400 meter sampai di simpang kanal. Kalau untuk lokasi sendiri ini tepatnya masuk dalam lingkup Desa Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Nah, inilah penampakan kebun sawitnya. Nah, jadi untuk ukuran lahan ini teman-temanku, ini ialah 50 meter kali 400 meter ke belakang. Nah. Jadi inilah penampakan kebun sawitnya. Nah, meskipun musim hujan teman-temanku, di sini kering nih. Teman-teman bisa lihat sendiri tidak banjir. Padahal hujan di Kalimantan Barat sekarang luar biasa. Ini sawitnya kalau dipupuk lagi teman-temanku luar biasa ini. Ya. Merata teman-temanku ya untuk penampakan sawitnya nih. Jadi sekali lagi ukurannya ini 50 kali 400 meter. Sertifikat Pak De ya? Sertifikat. Nah, untuk legalitas atau suratnya sertifikat. Jadi aman buat teman-temanku berminat. Jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman tentang lahan di pinggir kota, di pinggir jalan aspal, cocok untuk segala usaha dan ada kebun sawitnya di belakang. Nah, itu rumah. Dan di belakangnya kebun sawit. Nah, jadi tunggu apa lagi teman-temanku ya. Ini bila teman-teman berminat ya, untuk harga kita nanti bisa teman-teman chat WA saya. Nah, yang ini punya tetangga teman-temanku ya. Punya tetangga ini. Ini punya tetangga nih. Jadi di sini memang lahan gambut teman-temanku, tapi gambutnya tidak tebal, tipis gambutnya. Jadi nanti lama-lama tanahnya jadi keras teman-temanku. Jadi bagus, cocok juga ya untuk segala jenis tanaman lah kalau di sini nih sebenarnya. Tidak hanya fokus ke sawit saja, namun berhubung sudah ditanam sawit, ya ini sekarang kita tinggal merawat sawitnya. Oke, dulur-dulur, nek sampean minat, yo. Sopo sing cepet, iku sing entuk. Untuk lokasi oma plus kebun sawit iki. Lokasi dhewe iki paling suwi saka kota Ketapang sekitar 30 menitan lah. Iki fasilitas ning kene ya wis lengkap lah. Arep sekolah bocah-bocah pun ya enak ning kene iki, TK, SMP, SMA ning kene iki wis lengkap. Tempat ibadah pun ning kene wis lengkap. Arep ning pasar pun ibaratnya cerak. Mantap lah. Saya sampaikan kebun sawit ini umur kurang lebih 4-5 tahun.
Untuk lokasi sendiri masuk dalam lingkup Desa Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Hanya 30 menit dari bandara atau pelabuhan kapal laut. Dan untuk legalitas sudah sertifikat. Ini teman-temanku. Ukurannya sendiri ialah 50 x 400 meter. Kalau dihektarkan kurang lebih sekitar 2 hektar. Komplit rumah plus lahannya. Jadi bila teman-teman berminat, ini dijual dengan harga 370 juta saja teman-temanku. Jadi teman-teman bisa chat WA saya nanti. 370 juta saja. Teman-teman sudah mendapatkan rumah plus kebun sawit. Siap panen. Posisi di pinggir jalan aspal di pinggir kota Ketapang. Oke teman-temanku, demikianlah review yang saya sampaikan. Semoga berjodoh dengan teman-temanku yang ada di luar sana. Salam kompak selalu dari Indrajaya Andalas Channel. Dan sekali lagi saya sampaikan teman-temanku, di channel ini saya menjual lahan-lahan yang istilahnya itu legalitasnya itu tidak ada namanya tumpang tindih. Semua lahan-lahan yang saya jual baik di daerah Ketapang ataupun di sekitarnya itu semuanya legalitasnya aman, bisa dipertanggungjawabkan. Bila teman-temanku berminat bisa langsung cek lokasi ataupun bisa diwakilkan ke saya untuk istilahnya itu membeli lahan ini. Jadi tidak usah bingung teman-temanku, meskipun teman-teman belum bisa datang ke sini, teman-teman bisa diwakilkan saya. Jadi untuk info jelasnya teman-teman bisa WA dan bertanya tentang info-info apa saja yang teman-teman perlukan. Oke teman-temanku, semoga berjodoh lahan ini. Harganya ialah 370 juta. Teman-teman bisa miliki rumah plus kebun sawit yang ada di pinggir jalan aspal. Oke teman-temanku, sampai jumpa lagi. Bila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.